Hai guys, kali ini aku lagi ada di Masjid Muhammad Cengho sambil menunggu jam asar. Yuk kita lihat dalamnya dan arsitekturnya seperti apa. Yuk, let's go. Nah, ini dia guys, Masjid Muhammad Cengho yang diresmikan oleh Menteri Agama di tahun 2003 ya guys ya, 2003. Jadi kayak gini guys. Masya Allah, bagian depannya kayak gini ya. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita coba masuk kota suci. Oke, bismillah, Allahumma iftah liya abwaab rahmah. Bismillah. Yuk guys, kita room tour Masjid Muhammad Cengho. Wah, arsitekturnya luar biasa, Masya Allah. Masya Allah. Wow. Wow. Oke, kita lihat di dalamnya. Wow, ada ukiran. Wow. Di bawah situ ada ukiran guys, kita tengok ya. Bismillah, ada anak tangga turunnya pelan-pelan. Wow. Oh, mungkin ini sejarahnya Masjid Muhammad Cengho. Wah, kayak gini guys. Masya Allah. Ini ya guys ya, pintu masuknya kayak gini. Wow, jadi di depan tuh ada lapangan luas banget. Wow, jadi guys, ini tuh tempat wudhu pria ya, gak boleh masuk karena memang untuk pria. Ini ada kentongannya. Terus masih dalam renovasi bangunan. Dan yang ini tempat wudhu perempuan. Kalian bisa lihat guys, soalnya tertutup ya.